Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 121 sampai 125. Ini terjemahannya. Kita ada banyak tugas hari ini. Nah, ini dia. Seluruh kata kerja di dalam kurung pada percakapan di bawah mengacu pada tindakan di masa lalu. Artinya kita menggunakan past tense. Di masing-masing percakapan ada minimal satu tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Artinya, selain past tense, kita juga menggunakan past continuous tense. Ya. Taruhlah kata atau ambillah kata kerja dalam bentuk yang benar. Jadi masih ini yang ini dia. Ini bentuk pertama, ya. Kita tentukan apakah dia past tense atau past continuous. Itu tugas kita kali ini. Nah, kita lanjut. Tulis tangan kerja kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna masing-masing kata dan ucapkan secara benar. Gunakan juga tanda baca secara benar. Ketika nulis, ucapkan kata-katanya sekeras, jelas, dan benar. Gunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya pada guru. Yang pertama, percakapan pertama ya, sudah dibuatkan untuk kamu. Langkah pertama, salin contohnya. Nah, ini dia contohnya. Nah, Benny, ini dalam kurung. Past tense, kita lihat. Ya, past tense. Ya. Kedua, jawaban si Benny, trip. Ya, dia dalam perjalanan dan jatuh ketika membawa bantal pillows up. Ya. Bantal ke tangga ya. Nah, di rumah. Saya harap kamu segera sembuh, Beni. Nah, itu dia jawabannya. Nah, kita buat mulai yang pertama dulu ya. Lina, Beni, what happened to your foot? Apa ada apa, kenapa kaki kamu? Nah, itu jawab terjemahannya. Saya ya trip, ya melangkah, ya melangkah dan jatuh ketika saya sedang membawa ya. Ya, bantal ke naik tangga di rumah. Lina, saya harap kamu akan segera sembuh, cepat sembuh. Nah, itu dia yang pertama. Kedua, Udin, why? Nah, ini kalimat uwabnya, kata kerjanya join dalam bentuk negatif, subjeknya you. Jadi kalau di sini, dan bentuk pertanyaan ini ya, why didn't you join? Nah, itu kita ini tidak. Ya, why didn't you join us to the picnic yesterday, Edo? Nah, I help. Nah, ini artinya past continuous ya. I was helping mom. She was making a lot of cupcakes.
kue ya, sedang membuat banyak kue untuk Papua, pertemuan keluarga Papua Community Gathering ini. Community Gathering adalah pertemuan keluarga besar Papua. Papua Community Gathering di komunitasnya, di hall ya, hall komunitas kemarin malam. Lanjut Dayu. Nah, Siti, where, nah, to be, ya, yeah, be, past tense be apa, where, untuk you, ya, yeah, before you when, nah, ini go, ya, yeah, kata past tense-nya go adalah when, to school this morning, I, nah, call past tense-nya adalah called. You around 6 to remind you to bring my dictionary to school. But nobody pick. Past tense-nya pick ya. Up the phone. Nah, Siti, I'm sorry, I, nah, ini past tense ya, past tense, here, artinya did not hear your call, panggilan kamu, saya tidak mendengarkan kamu telepon berdering, mungkin seperti itu ya. Nah, I, nah, apa yang sedang dikerjakan? Water the front yard, di halaman depan. Nah, I was sedang menyiram tanaman halaman depan. Ya, ini dia kamus kamu. Saya tidak lupa membawanya. Nah, lanjut Benny ya. Lina, come, past tense-nya apa? Came ya. To your house, ke rumah kamu kemarin malam untuk mengembalikan kalkulator kamu, tetapi pintu gerbangnya, nah, was terkunci ya, pintu gerbangnya terkunci. Lanjut Selina, maaf, we, nah, artinya ini continuous ya, it ya, ini pakai continuous. To be untuk we apa? Were eating out, kami pergi makan keluar untuk merayakan ulang tahun saudara perempuan saya. Lanjut. Nah, Siti lagi. Siti, Lina, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa dengan kamu? Ya, Lina, saya sedikit cemas tentang ibu dan bapak saya. Ketika saya, nah, ini past tense ini ya,
past tense dari get adalah got. Saya ketika saya tiba di rumah dari go home, dari berenang kemarin, yesterday, they, they talk, sedang, mereka sedang berbicara marah, ya. They were talking angrily to each other. Mas, mereka sedang bertengkar, ya. Itu artinya. Siti, jangan khawatir, Lina. Saya pikir mereka, were just arguing, ya. Mereka hanya berdebat. They were just arguing. Itu biasa atau normal. Nah, itu dia. Lanjut. Si Benny lagi. Benny, kamu sangat baik pada tying knots, ya. Tying knots ini adalah artinya adalah membuat simpul, ya, membuat simpul. Udin, terima kasih, ya. Nah, pay ini past continuous, ya, ya, pay attention. Nah, I were paying good attention. Saya paying good attention ini sedang memperhatikan ketika Kak Kemal, ya, sedang menjelaskan, was explaining, ya. Kemal, kalau orang ketiga tunggal, be untuk pasnya adalah was explaining bagaimana melakukan itu untuk kita, melakukan, membuat simpul itu, ya. Nah, to do that to us, ya. Lanjut. Lina. Nah, sebentar. Nah, Lina, kamu selalu menguap. Kamu selalu menguap. Nah, ini tanda seru, tanda tanya, artinya dalam bentuk tanda tanya, ya, artinya menggunakan didn't you have, apakah kamu tidak cukup tidur malam kemarin. Nah, Dayu, tidak, I, nah, ini I not sleep, artinya saya tidak, ya, tidak tidur, ya, tidak tidur nyenyak, ya. Jadi saya didn't sleep well, saya tidak tidur nyenyak malam kemarin. I didn't sleep, ya, tidak tidur di kamar saya dengan adik perempuan saya, tetapi di kursi panjang di ruang keluarga kak nenek saya, ya, fell, ya, fall, dia tertidur, ya, jatuh tertidur, artinya, ya, fall past tense-nya fell, asleep, ya, neneknya tertidur di kamar si Dayu. There, udah, ya.
ketika dia membaca, sedang membaca ya, sebuah story, cerita ke adik perempuan saya. Begitulah saudara perempuan, begitu juga saudara perempuan saya. Jadi mereka tertidur di ruang tamu. Nah, lanjut. Ini yang terakhir ya. Dayu, Edo mencuci panci. Oh, Edo, tolong cuci panci ya. Nah, itu dia. Saya membutuhkannya untuk membuat mie goreng, fried noodle. Edo, Dayu, maaf, saya tidak bisa. Nah, saya just got ya, past ten ya, a small accident, ada kecelakaan. Saya dapat kecelakaan kecil. Saya cut pasternya adalah cut, tetap cut ya, terpotong jempol, my thumb, when I was ya, ketika dia mengupas was peeling mangga untuk makan siang kita. Nah, itu dia terjemahannya dan juga jawaban dari halaman 121 sampai 125. Jangan lupa subscribe dan like, sampaikan kepada teman dan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.